membaca dengan suara yang kuat atau suara perlahan. Kita dah bincangkan mana lebih utama. Yang ke-8, dengan suara yang bagus, dengan suara yang indah, mendatangkan tajwid-tajwidnya, hukum hakamnya, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Yang ke-9, orang membaca Quran ini memulakan Quran daripada awal kisah penceritaan. Kalau ada cerita-cerita dalam Quran, kalau hukum tu di awal hukum, dan kalau nak berhenti, biarlah sempurna kisah, sempurna ayat itu. Contohnya, macam kita baca surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Jangan kita berhenti situ, sadaqallahul azim. Kerana fawailul lil musallin maknanya celakalah bagi orang yang sembahyang. Sedangkan ayat seterusnya menerangkan siapa yang celaka itu. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang celaka itu orang yang sembahyang tapi lalai, lalai terhadap sembahyang, tak jaga waktu sembahyang. Jadi biar sempurna ayatnya, sempurna kisahnya, sempurna dia panggil. Yang ini macam mana kita nak tahu sempurna tak sempurna? Kalau kisahnya biar sempurna, kalau hukum hakamnya biar sempurna ayat kisah itu. Contoh macam ayat tentang tentang faraid, umpamanya kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Biarlah sempurna ceritanya, barulah kita berhenti dalam surah Kahfi itu. Yang ke-10, adab yang ke-10, kita bincang apakah boleh kita menyebut surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Namlu. Dalam bahasa Melayu, surah Al-Baqarah ni surah lembu betina, surah An-Namlu surah semut, surah An-Nahlu surah lebah, surah Al-Kahfi surah gua. Bukankah itu semua kalam Allah? Tidakkah kita dianggap menghina? Maka ada dua pendapat di kalangan ulama. Sebilangan ulama salaf mengatakan tak boleh, haram sebut begitu. Habis tu nak sebut macam mana? Kena sebut surah yang di dalamnya terdapat kisah Al-Baqarah, kisah lembu betina. Surah di dalamnya terdapat kisah An-Nahlu, tentang lebah. Mereka nak supaya disebut begitu. Tetapi pendapat yang asah, yang benar, kata Imam Nawawi rahimahullah, majoriti ulama mengatakan tak salah kita sebut surah Baqarah, surah Al-Kahfi, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan demikian. Nabi sendiri sebut ada sesiapa membaca surah Al-Kahfi. Nabi membaca, siapa membaca dua ayat akhir surah Al-Baqarah. Oleh kerana Rasulullah menyebut demikian, kita mengikut Nabi sebut surah itu, tidaklah menghina. Baik. Sambung hari ini adab yang ke-11. Qala musannif rahimahullahu taala, kata Imam An-Nawawi. Adab yang ke-11, seseorang dihukumkan makruh jika mengatakan aku telah lupa ayat ini dan surah ini. Baik. Orang sebut nasitu. Saya lupakan surah ini, saya lupakan ayat ini. Sebilangan ulama kata makruh, sebagainya kata haram sebut begitu. Sebab apa tak boleh sebut itu? Ini sudah ada hafiz Quran ni. Kadang tanya ingat tak ayat ni? Lupalah. Lupa. Baik, habis tu makruh sebut begitu. Yang dibolehkan, disebut nusitu. Saya telah dijadikan lupa. Faham Suhail? Faham Syarazi? Saya telah dilupakan. Baik, oleh kerana Quran ni kalam siapa? Kalam Allah, kalam mulia. Kadang-kadang kita lupa ni, bukan kita lupa, tapi Allah yang jadikan kita lupa. Itu maksud nusi tu. Maka itu bila kita baca doa
Quran kan, Allahummarhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina. Ada orang baca minhuma nasina. Imam Nawawi kata makruh sebut begitu. Bila kita kata saya dah lupakan Quran, saya dah lupakan surah Al-Baqarah. Sebelum ni dia hafal surah Al-Baqarah, dia kata saya dah lupakan. Dia kena sebut saya telah dijadikan lupa. Faham kaedah tu? Kalau kita dijadikan lupa tu, bukan kita lupa sendiri. Allah ya ada kuasa yang melupakan kita. Contoh mudah beginilah. Contoh mudah begini. Kita makan nasi, lupakan abah kita. Abah bertanya, tak lawa pun. Allah, saya dah dilupakan. Terlupa. Guna kalimah terlupa. Tapi kalau makan-makan, abah tanya, tak lawa pun. Memang saya dah lupakan abah. Nampak tak? Kan tak sopan. Saya dah lupa kan. Saya dah lupakan buya, saya dah lupakan abah. Tapi kalau tak pelawa pun, terlupa, terlupa. Macam tu adab kita dengan Quran. Kalau kita menghafal satu-satu surah, tiba-tiba kita tak ingat, kita jangan sebut saya dah lupakan surah tu. Tapi sebut nusi itu, saya telah dijadikan lupa. Ada yang buat saya jadi lupa. Maknanya bukan kita sengaja lupa, tapi ada faktor-faktor yang menjadikan kita lupa. Macam sembahyang. Sembahyang, suruh sembahyang, tak sembahyang, suruh sembahyang, tak sembahyang. Okey, itu orang sengaja lupa kan. Tapi ada orang, nak pukul apa dah ni? Dah dekat lama sengok, terlupa lah nak maghrib. Terlupa nak maghrib. Ini dah, dia kata, tak sayang, aku dah lupakan maghrib. Ada beza tak, Kak Cik? Ada beza. Kalau dia kata, saya dah lupakan maghrib ni. Tapi kalau dia kata, terlupa lah, maknanya ada benda yang menyebabkan dia lupa. Macam tu juga dengan Al-Quran. Mana dalilnya? Dalilnya kata tak boleh sebut nasi itu, kena sebut nusi itu. Mana dalilnya? Kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulu ahadukum nasitu ayata kadza wa kadza bal huwa nusiya. Arti sabda Rasulullah, la yaqulu, jangan seseorang di antara kamu berkata nasitu ayata kadza wa kadza. Nabi kata jangan seorang tu kata saya dah lupakan ayat ini, ayat ini. Bal, bahkan hendaklah dia kata nusiyah, saya telah dijadikan lupa. Ada benda yang menyebabkan dia lupa. Apa sebab dia lupa, Cik? Sebab dia tak ngulang. Dah lupa, tak ngulang. Sebab apa dijadikan dia lupa? Kadang-kadang sebab sebab apa dia lupa? Kadang-kadang sebab dia banyak makan semut. Orang panggil banyak makan semut, lupa. Makan benda-benda yang tak patut, kenyang sangat. Macam budak-budak hafiz Quran kan, bila jadi imam, angah Kadang-kadang ayat-ayat mudah pun terlupa kan. Sebab apa jadi lupa? Kadang sebab hilang fokus. Kadang-kadang tengah-tengah baca Quran teringat game, teringat PUBG, tembak orang tak kena. Jadi dilupakan. Ayat tu hilang. Qul ya ayyuhal kafirun, tak jumpa hujung. La a'budu ma ta'buduna wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana. Ulang sampai sejam dah. Akhir sekali
Sadaqallahul azim, tak jumpa hujung. Sebab apa? Sebab sebab nampak PUBG dalam otak dia dah. Dah lupa. Dah. Nampak siapa? Nampak Salah. Mamak Salah. Tu yang disalahkan pemain bola sepak Liverpool. Sebab dialah Salah. Mudah-mudahan ni nampak Salah. Siapa yang salah? Salah yang salah kata. Padahal dia yang lupa, dia yang yang tengok bola dilupakan. Itu maksud baik. Nabi kata jangan sebut saya dah lupa, tapi sebut saya telah dijadikan lupa. Batu budak-budak nak jadi imam dia kadang-kadang dia tak boleh makan banyak-banyak sangat, kenyang-kenyang. Suhail kan? Nanti tengah jadi imam lupa. Sengah-sengahnya tu kadang tak boleh, tak boleh tengok benda-benda lain bukan-bukan dilupakan. Itu jadi ada faktor-faktor yang melupakan. Itu itu dalil Nabi sendiri sebut bal huwa, bahkan hendaklah dia kata saya telah dilupakan. Saya telah dijadikan lupa benda tu. Dalam riwayat lain dalam as-sahihain disebutkan. Apa makna as-sahihain? Syarazi. Dua kitab hadis sahih, iaitulah sahih Bukhari dan sahih Muslim, dipanggil as-sahihain. Jadi disebutkan dalam riwayat kitab as-sahihain, bi'sama li ahadikum ayyakula nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusia. Artinya, arti sabda Rasul, buruklah perangai salah seorang di antara kamu yang berkata saya telah lupakan ayat ini ayat ni. Nabi kata bi'sa. Bi'sa ni maknanya huduh perangai macam ni. Kata orang Indonesia jelek perangai begini. Apa sifatnya? Sifatnya dia lupakan ayat itu ayat itu. Bal bahkan hendaklah dia kata nusia, saya telah dijadikan lupa, saya terlupa dah ayat ni. Terlupa pasal apa? Terlupa sebab banyak sangat makan semut. Orang tua-tua dulu kalau banyak makan semut ni jadi lupa dia kata. Baik. Seterusnya kata Imam Nawawi lagi, kami riwayatkan juga di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sadatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang membaca Al-Quran, kemudian baginda bersabda rahimahullahu, laqad azkarani ayata kuntu asqaituha, wa fi riwayatin fi sahih kuntu unsituha. Artinya, arti sabda Rasulullah, satu hari Rasulullah mendengar ada sahabat membacakan ayat-ayat Quran. Jadi Rasulullah pun dengar. Bila Rasulullah dengar sabda Nabi rahimahullah, semoga Allah merahmati merahmatinya, sesungguhnya dia telah mengingatkan kepada saya ayat yang telah hilang dari saya. Nabi kata dalam riwayat yang lain, ayat yang telah saya dilupakan. Nabi sendiri tak sebut saya lupakan ayat itu. Ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah manusia macam kita kan, insan. Jadi Rasulullah tidaklah macam kita asyik lupa aja. Ada ketikanya Rasulullah dilupakan dengan sesuatu perkara. Tapi bukanlah menunjukkan hina Rasul, tidak. Dalam sembahyang pun Rasulullah pernah terlupa tinggal tahiyat awal. Dan Rasulullah juga pernah terlupa sehingga terlebih rakaat. Jadi maknanya lupa Rasul itu, itu sifat manusia. Manusia. Tetapi tidaklah membawa kepada penghinaan. Apa beza lupa Rasulullah dengan lupa kita? Suhaim. Rasulullah kalau lupa itu sekali ya. Kita selalu sangat lupa. Tinggal tahiyat awal, tinggal tahiyat awal, tinggal tahiyat awal. Lupa sangat. Rasulullah dan lupa Rasul
dipanggil menjadi tarikh tasyri', tasyri' atau tasyri', menjadi syariat. Nah, macam mana kalau tertinggal set awal nak buat macam mana? Nah, macam mana kalau kita baru dua rakaat dah bagi salam? Macam mana nak buat? Itu namanya tasyri', dipanggil tarikh tasyri', sejarah syariat. Kita kalau lupa tak jadi sejarah, sejarah hidup kita jadi lupa. Itu beza kita dengan Rasul. Jadi ceritanya Rasulullah Rasulullah menerima wahyu. Jadi ada ayat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang. Hilang. Jadi bila sahabat ni baca Quran, Nabi kata rahimahullah, semoga Allah rahmat dia. Kerana ayat itu telah dihilangkan daripada saya. Dihilangkan tu maknanya bukan Nabi sengaja hilangkan. Dilupakan daripada saya, bukan Nabi sengaja lupakan. Sebab tu kita tak boleh sebut nasitu. Jadi hari ni kena betulkan doa bacaan Quran. Macam mana yang dilakukan? Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhuma nusina. Banyak hari ini dinasyidkan Allahumma dzakirna minhuma nasina, ya. Baiki. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa 'allimna. Baik. Hendaklah dibaiki dengan minhuma nusina. Nusina, dilupakan saya, dan kalau boleh disyaddahkan nusina. Nusina. Baik, disyaddahkan sin. Minhuma nus minhuma nusina. Baik, itu yang kita kena ingat makruh, kalau sebut nasina atau nasi itu. Jadi baik, semula. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tayyib, itu dalil daripada hadis Nabi sendiri. Nabi sebut kuntu unsituha, saya telah dijadikan lupa ayat itu. Dan Rasulullah menyebutkan rahimahullah, semoga Allah rahmatilah dia tu. Perlu diketahui, kata Imam Nawawi, bahawa kajian tentang adab-adab membaca Al-Quran dan pembacaannya memerlukan berjilid-jilid buku. Jadi akhirnya kata Imam Nawawi, kalau nak bincang tentang adab-adab ini banyak. Dalam Al-Azkar ini disebutkan beberapa perkara saja. Jadi kata Imam Nawawi, kalau nak tengok banyak lagi, tuan-tuan, puan-puan, penonton, boleh rujuk dalam kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran, karangan Imam An-Nawawi. Sekarang ini pun ada terjemahan bahasa Melayu dah. At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran. Dalam kitab itu panjang lagi dibincangkan tentang adab-adab ini. Adabul Qura, bagaimana adab-adab orang yang membaca Al-Quranul Karim. Baik, seterusnya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, namun di sini kami hanya ingin menunjukkan sedikit saja perkara penting dengan kajian yang ringkas. Di awal kitab telah dijelaskan sedikit tentang adab-adab orang yang berzikir dan membaca Al-Quran. Perkara ini telah pun dijelaskan pada bacaan zikir dalam solat. Kami juga telah menyentuh
di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran bagi siapa saja yang ingin mengkajinya lebih mendalam. Wallahu waliyut taufiq. Semoga Allah berikan taufik. Wallahul musta'an. Wallahu baik. Ini doa Imam Nawawi pada kita. Dan insyaAllah malam esok kita sambung lagi beberapa perkara berhubung dengan kelebihan-kelebihan orang yang menjaga Al-Quran dan adab-adabnya. Jadi Puan Eva pun dah tuliskan kitab tu, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Nanti tuan-tuan boleh cari di kedai-kedai buku terbitan mana tu, Telaga Biru. Saya ada beli satu. Baik, boleh dapatkan kitab itu. Wallah ta'ala a'la wa'alam. InsyaAllah malam esok kita sambung kelebihan orang membaca 10 ayat, 20 ayat, 50 ayat Al-Quran sehari semalam. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita cintakan Quran sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi al-akhirin, sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah mengangkat darjat suatu kaum dengan sebab Quran dan Allah juga menghina suatu kaum dengan sebab Al-Quran. Semoga Allah mengangkat darjat kita dengan Al-Quranul Karim. Sekadar itu saja. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.